Yo, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Kembali dalam video reaction kita hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Aduh, sorry banget guys. Ini tuh auranya agak beda gitu guys, karena sekarang tuh perdana banget aku ngajak saudara aku. Ini bukan saudara kandung sih sebetulnya, ini saudara pungut gitu. Jadi sekarang kita ceritanya lagi di rumah nenek ya Ki. Ini lagi kumpul-kumpul gitu. Nah kebetulan ada waktu luang nih, aku ajak Iki, dia namanya Iki by the way, untuk reaction seorang gamer solo guys. Kalau di Indonesia tuh kayak Just No Limit gitu dia. Jadi dia jago banget main game ski di sana dan banyak banget fansnya. Ya, ibaratnya Just No Limit lah kalau di Indonesia. Just gitu. No Limit. Dia. Tapi versi Malaysia gitu. Versi Malaysia betul banget. By the way di sini dia bermain pakai hero Gusion ya Ki. Oh iya, Gusion. Assassin itu kan bener gak? Assassin dan menurut aku itu pakai Gusion susah sih. Susah banget. Susah. Kayak pakai Fanny. Bener. Jarang banget yang pakai. Bener banget. Emang orang-orang yang skillnya udah tinggi yang bisa pakai Gusion. Daripada berlama-lama guys, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian klik dulu subscribe di bawah, bantu aku untuk mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue PRP, linknya ada di deskripsi video aku. Follow juga Instagram aku Cepripki. Iya, betul banget. Linknya ada di deskripsi. Nanti aku coba, nanti aku juga taruh link dia di deskripsi guys. Wajib banget follow ya. Itu boleh Pak Bali nih. Ini first time kamu nonton Solo bener? Oh ini keren dari awal gitu nih. Ah Dina lagi? Enggak emang ini kayaknya ini biasa di awal-awal bikin gini dulu Ki. Oh iya. Aku sampai lah bos. Ya Solo juga keren banget tau. Dia kayak aku banget. Ya bom. By the way itu memang pakai Gusion susah banget sih. Susah banget. Pablo. Kasih banget kali. Ya ya ya. Oh ini lagi mabar sama temennya juga ya? Kayaknya iya sih. Mati gak bisa kan? Ya, baru tahu. Oh iya itu gengnya. Rasakan kamu nyet. Siapa dia by the way? Aku gak tahu. Coba kasih tahu kita. Aduh, itu push ya. By the way muka Solo macam aku tau gak sih? Hidungnya bagus. Yo guys, kita lihat guys. Aku justru penasaran item apa yang dia pakai gitu. Soalnya jarang banget gitu yang bisa hero Gusion ini. Jarang yang jago, banyak yang pakai. Banyak yang. Kayaknya dia jungle dulu, pakai retri sih, pakai retri. Dia juga kayak yang e-sport gitu kalau di Indonesia. Yes. Kayak geng e-sport gitu. Kenapa bungkuk dia nih ya? Tak tahu aku, sikit belakang. Oh dia jadi biasa ambil minion tengah dulu. Jadi kena timbak kembali. Kalau kita kan bro, oh, iya bener-bener. Level 2 baru dia kita ambil jungle. Ini biar aku serubah apa? Aku bisa serubah. Oh ini dulu. Lagi senang. Kacau kita boleh tiru loh. Juga. Kacau nih. Buff dia. Thank you Riza Rahma, thank you Fosa bos. Padahal ini buff sakit loh. Tanya, padahal ini buff sakit loh. Dulu kayak ini berubah deh. Jadi ML tuh buffnya udah mulai sakit banget. Naik damage-nya gitu. Betul. Tapi itu kalau Brody pun susah juga sebenarnya. Dia memang hit lag kuat kan. Sorry kita gak dengerin Bang Solo karena gak ngerti bahasanya. Kadang gak ngerti gitu. Udah ada yang first blood, siapa tadi yang first blood? Aduh, oh, biar! Oh, siapa mati. Ini Bang Solo, jadi dia memang harus fokus kayak farming dulu, you know. Kalau skillnya kan tuh biasanya di late game keluarnya kayak. Aduh Natalia. Dia tadi skill ya? Abis langsung. Berani banget sumpah. Sumpah di base. Aku tadi skill ya. Di base dong. Hai gila. Itu sebenarnya ada belakang. Aurora. Enggak disapa sama Aurora. Jadi tembik, ambil dia, ambil dia. Cara dia main sih. Cepok gitu ini. Udah level 4 cepet banget tau. Udah mulai level 5. Thank you, Kairo Naim. Hadir saturation. Gila sih. Lori merah, lori merah. Emang ada, emang ada. Wih, di base lawan super berani banget mereka sih. Oh, sakitnya bos. Tepak aku. Lagi. Ada ini, dia datang. Mereka kompak. Woi. Aduh. Aku tak ada nyawa. Itu ada. Oi, Natalia tuh. Kalau ada Natalia udah. Sumpah ekspresinya. Ekspresi dia bikin gimana? Sakit kan? Natalia memang harus diwaspadai karena dia sukanya hidup. Hidup banget sih orangnya. Dia sorang-sorang tuh Natalia tuh.
Nah, Natalia. Tapi Natalianya muda banget. Muda banget sumpah. Aku sudah lihat triple, aku udah dapat. Belum lihat ini sih, belum lihat. Tapi sih kayak tank. Tiba-tiba dapat. Dia kayaknya enggak ada deh di geng dia. Aku tadi punya kan itu aja kok. Aku tak sampai lagi. Tapi aku udah bagiin. Enggak ada. Enggak mungkin sih kalau enggak. Paling Chow dijadiin tank bisa sih. Koma, macam mana apa boleh diterusin dapat? Woi, kenapa lo bang? Aku ingat dia tak mati di sini. Aku nak aja bagi kau kita di pihak, tapi itu aku takut dia tak mati dia. Aduh, bo, aku tambong. Okay. Aduh, itu tuh siapa sih Silvana? Tuh memang susah banget menurut aku sih, dia sakit. Tapi by the way, Solo sudah level 7 giler. Giler anjay, dapat. Ah, belum dong, malah mati temennya dong. Chow malah mati dong, gila. Berarti Silvana memang susah nih. Cus. Okay. Double kill gila. Skill 2 nya yang aku suka dari Lucian. Betul. Kayak harus cepet gitu, tapi enak sih. Iya sih. Kita pakai assassin memang tangan cepet banget sih, kill menurut aku. Hajar bong. Silvana memang gak boleh banget disamperin kalau lagi kayak gitu. Aku enak mati nih, ya, dikit lagi, habis dong. Oh, sorry. Itu gimana sih si Aurora? Atau kamu nyurus? Mantap. Belum dapat kill dia. Dia dapat tadi sih. Sama mati dah gue, nanti dia gak bottom ya. Dona, Rus. Aku boleh bagi nih. Oke. Ambil, Rus. Nope. Allah, Rus. Sorry, Rus. Mati banget, guys. Kayaknya seru-seru banget teman-teman mereka tau gak sih. Oke, bong. Aduh, Natalia menghilang dong. Macam udah aku aja, bong. Ini. Cus, giler. Lihat Silvana dong, gila semua banget. Gak bisa habis. Down dia. Aduh, killing spree dia dong. Salah sih, barusan agak nafsu. Barusan bener agak nafsu sih. Itu mah juga. Harusnya kita lebih sabar dulu. Emang harus lebih sabar sih, Ki. Iya, aduh, free. Nunggu celah buat. Aduh, Natalia mega kill. Natalia jangan sampai dikasih celah sih. Karena dia kalau udah late game udah deh, dia enak banget. Yang pertama harus diincer dulu MM sih kata aku mah. Oh, iya MMM. Sih, tapi aku enggak lihat MM by the way. Benar enggak sih? Ini kebanyakan assassin sih ya. Ah, sedih aku. Wah, udah kena sedih ketolak pula aku. Sampai bila nih? Enggak sih, kebanyakan fighter di geng solo. Mati aku. Fighternya ada dua kan, ada kayak siapa tuh? Balilah aku. Chow sama siapa? Mati aku dengan Natalia. Venom full lepas ini loh. Udah mulai seru nih. Natalia emang dia bebas. Mantap gila. Sakit banget sumpah. Tekan di double click aku. Natalia emang berani juga ambil ke base lawan karena dia mudah menghilang juga kan Ki. Bener gak? Ini base missing ya. Benar belum ada yang ini ya, belum ada yang hancur. Oh, udah dong. Banyak dong. Yang kiri sama yang atas. Itu tank itu. Ajar. Pusing aku liatnya. Mantap banget sumpah, cepet gitu geraknya. Sigurang. Tangan dia tuh cepet banget. Kita coba perhatikan itemnya yang dia pakai deh. Biar kita bisa nih. Enak fight pun boleh juga tuh, tapi seorang begini fight bottom mah. Munculnya dikit-dikit dia. Itu Silvana, ayo serang. Aduh. Mantap. Aduh, skill aku salah, Bung. Wih, habis dong. Habisnya sih dibiarin itu harusnya. Ya emang susah sih, Ki. Tahu pilihan monyet itu. Ini sama tank, di cover sama tank. Kan enggak ada tank. Iya, Maria. Dicuri makasih. Dan tidak cukup. Jadi dia. Wih, wah, gila. Sakit banget. Beku tuh. Wih. Baiklah. By the way, Solo disampah terus-terusan tau gak sih? Aku nih lah, ulti cooldown. Aduh, aku penasaran itemnya, nanti kita coba pause sekali. Soon paling susah sih menurut aku. Gamenya aku butuh nomor 1. Dia udah level 13, musuh baru level 10, baru level 11. Masa agak gila sih? Dia mau 14 dong. Tapi, udah ada yang 14 juga dilawan ternyata. Buset. Dapat. Buset. Keluar sikit lah.
susah ada Sun, susah ini. Sih karena kita teralihkan Ki. Iya benar, biasanya Sun itu hero dia lagi. Oh, menghilang dia Natalie mu. Aduh tak sampai lah bos. Wih lah situ dia tuh itu. Tahu gak Silvana dia kayak jarang banget disamperin karena dia bener-bener yang sakit banget. Kasih spam loss kali. By the way, ini wipe out kayaknya. Satu lagi. Come on, juice. Ya, baru tahu. Wipe out. Rasakan kau monyet. Memang dia tadi ngenes banget sama si Sun. Dia udah dapet 13, udah dapet 15, sorry. Udah pasti dia menang sih. By the way, gak kerasa waktu kita nonton 9 menit loh. Sumpah, kalau reaksi game. Oh, Natalie itu gila gak aku. Wah, abis dia, pasti abis dia. Wah, gak sempat aku dari segi 2 tadi. Banget anjir. Aduh, dari belakang loh dia. Natalie itu cakak aku. Terotak lah Natalie ini. Udah late game memang susah Ki. Natalie yang orang susah menurut aku. Aduh, dia lawan bro, dia mereka lawan. Udah. By the way itu siapa? Wis gila. Wis. Hati-hati Natalia. Coba apa sih? Iya. Coba bagus banget. Dapat dong. Oh iya, tak dapat lah hasilnya. Oh, dapat. Enggak, Silvana. Oh, ruginya. Aduh, ini monyet giler monyet giler memang. Nah ini enaknya apa sih Lucian bisa menghilang gitu ya, kayak bukan menghilang sih, kayak gerak cepat banget jadi bisa menghindar dari musuh. Cus aduh, itu ada Sun memang susah menurut aku, memang susah karena kita kan kadang sama yang palsunya nyerangnya itu Dilun. Aduh, gua ini pakai ayat pengaruh gila apa sih yang hijau itu? Kayaknya dia pakai fokus life steal kayaknya. Tuh. Ini ya, ya cek sini dulu dulu. Ada era terdapat apa? Wih, Silvana gila. Silvana lagi ngincer nih dia nih. Mati aku nih. Tuh kan, nah dia nyamperin Silvana. Coba. Silvana bisa. Aku udah out position. Aurora mana Aurora? Ini Aurora yang harus bergerak sih menurut aku karena dia bisa membekukan kan langsung diserang sama si Vision ini enak. Cus, aduh, itu tuh ada. Hey. Ada itunya, ada stunnya dia. Oke. Botem main. Cek botem. Menurut aku ini kurang tank aja sih. Kalau ada tank enak banget ini. Vision. Tapi mereka kayaknya punya strategi, emang strateginya kayak gini. Lagi. Chow emang, Chow juga emang cocok sih jadi tank menurut aku karena dia kuat banget sih. Oke. Dan sering juga Chow jadi tank. Aduh, tak kena lah, terblok lah tu. Kamu dekat depan tu, Bong. Ya. Nampak. Nundur lah, Bong. By the way, musuh ini kuat juga sih. Perlawanan lumayan sih, enggak terlalu kayak yang loss banget gitu. Ini coba diadu sama gamers Indonesia kayaknya seru juga sih. Kayak siapa? Jesno atau kayak kita. Atau kayak RRQ Lemon or terus yang cewek itu siapa sih? Gila. Aku enggak tahu yang cewek. Ini betul ke? Iya betul. Oke. Okay. Ori. Eh, killing spree dong gila. Ai. Dia kill 16 tuan dong. Tuan mati gila udah tinggal. Apa benda nih? Sama assist 12, mati 3. Mantap. Wih. Barusan pas nyebar si apa sih si pisaunya tuh dia kayak langsung abisnya banyak banget. Gila. Udah kalau ada cow enak banget karena musuh di push kan langsung. Seru banget. Susah aja kita tak di marksman. Oh, sensasi magic semua. Kita enggak kayak kayak satu fight lah. Oke lah. Fight kayak enggak berkedip cuma. Ada apa direct end. Oke dah tuh. By the way kita enggak ngedengerin dia ngomong. Oh iya. Yeah. Sorry. Saya gila MVP. Tuh Sun MVP di sana. Iya. Itu yang jelek si Valir. Jelek si Valir. Solo jadi baju solo kayaknya Ki bagus juga. Kita boleh juga beli kayak gitu. Aku salut sama Solo karena dia mampu bergerak cepat tangannya gitu, tau gak sih? Dia mampu gerak cepat banget. Pakai assassin
pakai hero paling emang paling susah dipakai menurut aku banget. Sama panik kayak gitu. So guys, thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram aku dan PRP linknya ada di deskripsi video aku. Jangan lupa follow juga Instagram. Instagram aku dan follow juga Instagram. Aku Cepri. Dan jangan lupa kalian follow juga Instagram Cepri Feeling ya. Seperti biasa aku taruh di deskripsi guys. So thank you so much for watching.